Contoh guna meja IKEA untuk buat meja PC setup. Banyak kes dah aku dengar runtuh meja lepas tu tak stable, bergoyang. Korang kena pakai ni, endgame untuk meja, standing desk dari Actiforce. Okay guys, setiap benda ada endgame dia. Bagi aku, untuk desk PC setup, standing desk atau smart desk adalah endgame untuk sesebuah meja. Tabletop yang solid dan adjustable leg. Jom guys, kita unbox dan layan installation dia. Jom. Nak pasang kaki meja ni tak susah. Cuma agak mencabar kesabaran. Pasal benda ni berat nak mampus. Okay, ni pula time aku nak transfer tabletop. Aku tak boleh nak letak tabletop kat lantai. Pasal tabletop aku ni berat gila. Aku estimate dalam 40 kg. So, aku ada satu idea yang baik. Okay, first sekali apa yang aku akan buat. Aku akan turunkan sikit kaki ni. Aku akan tolak benda ni masuk dalam. Okay, lepas tu aku akan bawa naik tabletop ni. Aku akan buka kaki lama. Lift up! Okay, kaki aku dah cabut. Aku akan turunkan tabletop ni ke level IKEA Alex Drawer. So, kita turun. Tarik dan aku akan betulkan lebar dia. By the way, kaki meja ni boleh adjust lebar dia tau. Kat sini dia memang ada marking size tau. Aku akan tarik sampai 160 cm. Okay, ni sudah ngam. So macam ni lah cara aku transfer tabletop. Okay, kalau korang ada existing tabletop yang solid, asal bukan IKEA Leg Captain atau IKEA Lineman, korang boleh beli kaki dia je. Kalau lagi berat tabletop korang, aku suggest korang beli yang ni lah, SLS 370. Pasal dia ada dua motor, memang untuk menampung tabletop yang berat. Kalau macam aku, aku memang dah ada tabletop yang solid, yang cantik. So Actiforce just bagi aku kaki dia je lah. So guys, maksimum kaki ni dia boleh handle maximum load 120 kg. So guys, inilah dia final desk aku. Enjoy.